Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama kami dengan tim dari SMA Negeri 1 Cikajung. Oke, mana selanjutnya adalah Soto Bandung. Ya, bahan-bahan apa aja yang harus dipersiapkan? Enggak, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Yang harus kita siapkan yaitu daging sapi. Terus ada bumbu yang dihaluskan yaitu bawang bombay, bawang putih, beserta merica. Adapun bahan daunnya ataupun bahan pelengkapnya seperti daun salam, daun jeruk, lengkuas, jahe, dan serai. Ada juga sayurnya yaitu lobak. Selanjutnya untuk pelengkap yang lainnya yaitu bawang daun, terus seledri, ada tomat, cabai ini diulek untuk rasa pedas kalau yang suka. Selanjutnya juga ada untuk pelengkap yang lainnya yaitu kacang kedelai, ini lobaknya sudah direbus ya, dipotong-potong terus direbus, terpisah. Ada juga jeruk nipis. Selain jeruk nipis, ini tadi cabai yang sudah dihaluskan, biar lebih sedap ditaburi bawang goreng. Jangan lupa kecap bagi yang suka. Dan ini garam, ya biasa kalau garam untuk untuk menambah cita rasa. Tidak lupa juga penyedap ataupun dan saldonya saja sedikit. Ya, bahan-bahannya itu. Untuk selanjutnya, dagingnya direbus. Setelah dagingnya lembut, dimasukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Jangan lupa juga dimasukkan bumbu-bumbu ini, digeprek dulu lengkuasnya, jahe, dan juga serai. Setelah itu, untuk penyajiannya, ketika sudah direbus, sudah dibumbui semuanya, tinggal dimasukkan lobak, jangan lupa daun bawang, seledri, terus selanjutnya ada kacang kedelainya. Bagi yang suka juga bisa pakai jeruk nipis ya, terus juga bawang goreng. Selain bawang goreng, kalau mau pakai kecap manis juga bisa. Selanjutnya, bagi yang suka pedas, silakan ditambahkan cabai yang udah diulek. Terima kasih. Inilah sajian akhirnya dari Mustika Rasa Soto Bandung. Semoga kalian suka dan selamat mencoba.